Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang spektakuler luar biasa nih, dimana Ayu Ting Ting hari ini bertemu dengan salah satu orang nomor satu yang ada di Indonesia. Itu adalah Bapak Zulkifli Hasan, salah satu orang nomor satu yang ada di Indonesia. Ayu Ting Ting berhasil menemui dan bahkan ngobrol manja bersama Bapak Zul nih. Bagi semua yang penasaran, jangan lupa saksikan nanti kehadiran Ayu dan juga Bapak Zulkifli Hasan di channel YouTube-nya Kishu TV. Ting juga di sini menuliskan di salah satu akun Instagram pribadinya, "Terima kasih Bapak Zul Hasan, happy banget hari ini ngonten bareng. Yang mau tahu cerita sukses seru Pak Zul, jangan lupa pastinya hanya di Kishu TV." Bagi sahabat semua yang penasaran, pelan manja apa yang dibincangkan oleh Ayu dan juga Bapak Zulkifli Hasan? Jangan lupa pastikan terus kesayangan kita akan hadir di Kishu TV tentunya. Kontak saja obrolan yang Ayu Ting Ting lakukan bersama Bapak Zul menjadi perbincangan manja dari para sahabat dan juga fans Ayu Ting Ting. Karena salah satu orang nomor satu di Indonesia bisa nonton bareng bersama Ayu. Dan di sini dari Yeni Murianti, ditunggu vlognya, sehat-sehat untuk kesayangan Ayu dan juga Pak Zul Hasan. Cantik, so pretty, love you Ayu Titik, Ayu Ikun dan juga Kevin. Alhamdulillah gaul sama orang pinter, biar ketularan pinter wawasan makin luas supaya usahanya makin sukses juga. Hi guys, love you, keren. Itulah komentar-komentar para sahabat yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu pemirsa, tapi mereka merasa sangat bahagia nih karena Ayu Ting Ting bisa kumpul dan juga bisa berbagi ilmu dengan Pak Zul. Mimin doakan semoga selalu diberikan kelancaran dan juga keberkahan untuk Ayu dan Pak Zul. Semoga tayangan Kishu TV ini bisa membuat kita juga semakin semangat untuk terus belajar dan pastinya untuk mencari rezeki yang halal. Oke sahabat, di sini juga ada informasi terbaru juga nih mengenai perjalanan Mom Ayu Ting, Ibunda Ayu Ting Ting, yang mana pada kesempatan hari ini masih berada di luar negeri. Dari Las Vegas, Mom Ayu Ting akan menuju ke salah satu tempat yang sangat indah di sebuah pergunungan yang sangat cantik, dan ternyata saat ini sedang turun salju di sana pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin tahu info selengkapnya, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selalu tebar senyuman untuk orang-orang di samping kita. Oke sahabat, semoga rezeki kita selalu berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita konten bareng sama Pak Zul. Bapak, terima kasih. Makasih Ayu. Terima kasih. Yang mau tahu keseruan kita ngobrol apa, ntar tungguin di Kishu TV sama di channel YouTube-nya Pak Zul, Zulkifli Hasan Channel. Tungguin ya, Pak. Ada salju di ujung sana. Coba. Hah? Si salju nu kak. Si ada salju. Wah, sisa-sisa saljunya masih ada.
itu dikelilingin gunung tahu. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Tara, kita warnain ini. Nanti kita lihat ya guys hasilnya. Kita pilih-pilih warnanya di sini. My God, seru sekali. Dipertimbangkan ya, ini kayaknya jadi talent tetapnya Kisyu TV. Dek. Siva, tolong ya ditetapkan nih di talent Kisyu. Oh sama. Tahu Jos tuh jangan nyanyi gara-gara deh Jos. Oh iya. One minute, teman-teman, one minute. Krista, lu ini rambut gue dong, Kris. Nih yang kangen. 30 seconds. Nih yang kangen sama berdua. Nih sekarang kita lihat berduaan. 20 seconds. Oh, takut sabar banget bibirnya. 50, stand by it. 8, 7, 6. Jangan lupa 5, nonton. 3, 2, 1. Sekarang kita lihat berduaan. 20 seconds. Oh, takut sabar banget bibirnya. 50, stand by it. Ya, lihat tuh. 8, 7, 6. Jangan lupa 5, nonton. 4, 3, 2, 1. Takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day.